Oke guys, di video kali ini sambil nonton RRQ versus BTR, di sini aku langsung mau bahas untuk cara setting emblem dan build Valentina. Nah, untuk Valentina sendiri di sini termasuk hero mage yang menurut aku ini kemampuannya cukup unik karena bisa kopas ultimate dari tim lawan. Dan meskipun hero ini bisa kopas untuk ultimate dari lawan, tapi bukan sembarang kopas ya. Jadi biar ultimate-nya nanti bisa kalian pakai secara efektif. Nah, di sini kita bakal bahas untuk susunan emblem terlebih dahulu. Untuk susunan emblem terlebih dahulu di sini, aku bakal rekomendasiin untuk pakai emblem mage. Kenapa? Karena di sini kalian bisa dapetin dengan settingan 3 movement speed atau kalian juga bisa pakai 3 magical penetration. Jadi dengan susunan 3 movement speed serta 3 magic penetration di sini, kalian di 3 movement speed bisa rotasi dengan cepat ya, karena Valentina di sini kan mainnya di mid lane tuh. Nah, atau kalian juga bisa pakai 3 cooldown reduction dan 3 magic penetration. Nah, untuk aku sendiri sih lebih nyaman dengan pakai 3 movement speed karena memang Valentina menurut aku combo skill 1 dan 2-nya udah lumayan cepat untuk cooldownnya. Dan talent emblem aku saranin sih pakai aja magic worship atau mystery shop. Terus untuk emblem magical, buat kalian yang emblem mage-nya itu masih kecil atau di bawah 35, aku saranin sih buat pakai aja emblem magical karena ya lebih berguna lah daripada kalian pakai emblem yang lain nantinya, atau emblem physical mungkin malah nggak guna. Ya, tapi aku tetap rekomendasiin untuk kalian yang emblem mage-nya lebih atas, di atas level 35 sih ya tetap pakai emblem mage. Tapi kalau di bawah ya kalian bisa pakai emblem magical dulu kalau memang udah levelnya di atas 35 atau lebih tinggi dari emblem mage. Terus untuk battle spell di sini kalian bisa pakai flicker atau flame shoot. Nah, untuk mana yang lebih bagus, aku saranin sih ya sesuai aja sama gameplay kalian masing-masing, karena memang gameplay setiap orang kan beda-beda tuh, jadi ya manfaatin aja. Atau kalian juga bisa pakai battle spell itu berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau memang kalian lebih butuh flame shoot, ya pakai aja flame shoot. Terus untuk susunan build, aku bakal bagiin 3 susunan build. Nah, ketiga build ini kalian bisa cobain nih mana yang menurut kalian nyaman. Atau kalau kalian udah tahu lihat kondisi draft pick, kalian tuh bisa pakai susunan build sesuai kondisi game kalian. Jadi mungkin di build ini kalian bisa kasih efek burst damage dan kalian bagus untuk lawan hero-hero tebel. Nah, untuk susunan ini kalian tuh bisa pakai Clock of Destiny. Nah, COD di sini tuh bisa dapetin dengan harga 1950 dan di sini kalian tuh bisa stack sampai 15 stack. Nah, terus selanjutnya kalian bisa pakai sepatu cooldown. Sepatu cooldown di sini tuh ngebantu banget buat kalian cooldownnya bakal lebih cepat. Dan kenapa kok aku beli COD-nya itu di awal? Karena biar nanti pasifnya itu lebih cepat ya, stacknya tuh lebih cepat ke arah 15. Nah, setelah kalian beli sepatu, di sini kalian tuh bisa langsung beli ke arah Lightning Truncheon. Nah, item ini tuh bagus untuk kalian kumpulin sama COD. Nah, kenapa? Karena memang item dari Lightning Truncheon ini semakin mananya kalian banyak, itu juga damage-nya bakal semakin gede magic power-nya. Terus selanjutnya kalian bisa pakai Glowing Wand. Nah, Glowing Wand di sini itu bisa ngebuat kalian tuh dapat efek kebakar. Dan di sini termasuk dari max XP lawan ya. Jadi hero-hero tebel ya bakalan runtuh pakai hero ini. Terus selanjutnya kan bisa pakai Divine Glyph. Divine Glyph ini tuh mirip item di physical namanya Malefic Roar. Kalau misal di tim musuh itu udah ada magic defense, maka kalian bakal dapat tambahan magic penetration. Dan item terakhirnya kalian bisa pakai Holy Crystal. Di sini Holy Crystal tuh bisa ngebuat kalian dapetin burst damage yang gede karena kalian tuh dapat pasif unik yang bisa memperoleh 21% sampai 35% magic power, dan itu berskala dengan level ya. Belum lagi atribut bawaan dari Holy Crystal itu 100 magic power. Jadi ya emang item ini udah murah, damage-nya gede. Terus untuk susunan build yang kedua. Nah, susunan build yang kedua di sini sebenarnya nggak begitu jauh beda sama susunan build yang pertama. Cuman bedanya di sini tuh build yang kedua di sini itu benar-benar ngemasukin semua item yang bisa ngebuat kalian tuh dapetin magic penetration. Contohnya Divine Glyph dan jenis Wand. Nah, jadi kalau kalian nih ketemu hero yang udah tebel terus pakai magic defense semua, atau mereka tuh item kayak Radiant Armor, Renasil,
terus Oracle itu mereka beli semua. Nah itu kalian wajib tuh beli namanya Divine Griff atau Genius Wound. Kan ada tuh, kalau semisal kalian tuh rata-rata di tim damage-nya tuh rata-rata magic, biasanya tim musuh tuh bakal beli kedua build tersebut, Radiant Armor dan Radiant Shield. Jadi build seperti Divine Griff dan Genius Wound ini bakal kalian butuhin. Dan untuk item terakhir sama, kalian bisa beli Holy Crystal atau kalian bisa beli item defense tuh kayak Arena Shield atau item damage juga yang lain seperti Blood Wings. Terus untuk susunan build yang terakhir, susunan build yang terakhir di sini tuh susunan build cooldown. Nah jadi di sini kalian tuh juga mentingin mana kalian serta cooldown kalian. Nah di sini kalian tuh bisa beli buku terlebih dahulu. Jadi setelah kalian tuh beli sepatu yang sepatu coklat, kalian tuh bisa beli buku. Setelah kalian beli buku, kalian bisa beli COD, dan selanjutnya kalian bisa beli item-item selanjutnya. Contoh kayak Genius Wound, Holy Crystal, dan kalian juga bisa beli Blood Wings. Nah, terus buat kalian tanya nih, Bang, terus bagus mana nih dari ketiga item ini yang bisa aku pakai? Nah, jawabannya sih menurut aku ketiga build ini tuh bisa kalian pakai semua, tergantung kondisi game kalian masing-masing. Nah, kalau kalian memang malas ribet untuk nentuin build mana yang kalau misal harus mikir dulu nih, wah ini build pantas buat ini nih. Nah, kalian bisa cobain dulu aja untuk susunan build yang kedua nih. Nah, menurut aku susunan build yang kedua ini udah bisa dibilang itu fleksibel lah ya, bisa buat ngadepin di hampir segala kondisi. Bukan berarti bisa ngebuat kalian tuh bakal sakit banget di seluruh game ya, karena kalau kalian tuh pakai build yang itu-itu aja, itu malah ngebuat kalian ya nantinya nggak tahu tuh build ini bagus nggak di kondisi game tersebut. Nah untuk video ini aku bakal bandingin nih untuk susunan build, susunan emblem yang atributnya tuh lebih ke arah cooldown reduction. Nah sebenarnya nggak akan jauh beda dengan susunan emblem yang pakai movement speed serta pakai magic penetration. Jadi untuk susunan emblem yang pertama, kayak yang kalau kalian ingat tadi itu kan aku settingnya 3 cooldown reduction tuh, dan aku juga bakal setting yang 3 movement speed tuh. Nah di sini aku lihat perbedaannya nih. Perbedaannya sebenarnya tuh ya nggak ada kalau kalian tuh udah sama-sama full item. Jadi intinya gimana bang? Nah jadi emblem itu memang lebih ngaruh untuk early gamenya. Jadi kalau misal kalian udah pakai late game, maksudnya udah late game terus kalian pakai build yang sama dengan emblem yang agak berbeda, itu memang nggak terlalu terlihat perbedaannya. Tapi waktu di early gamenya nih, kalian tuh bakal ngerasain perbedaannya. Jadi kalau kalian tuh di early game pakainya yang 3 cooldown reduction, pasti kalian tuh bakal ngerasa banget nih movement speednya itu pelan banget. Jadi buat kalian yang ngerasa ah gak apa-apa lah bang, yang penting late gamenya menang, nah itu sih terserah kalian. Karena semakin kalian tinggi, gameplay kalian itu bakal semakin dipaksa cepat. Nah apalagi kalau kalian tuh udah mythic, pasti kalian tau lah hero-hero yang bisa dipakai buat rusuh itu pasti bakal dipick sama player-player tersebut. Jadi kalau kalian ngerasa yang penting late game, ya gak masalah sih sebenarnya, yang penting kalian bisa ngatasi. Cuman kalau kalian tuh pengen gameplay kalian juga bakal berkembang, itu memang semakin kalian tinggi rank-nya, gameplaynya tuh juga bakal semakin cepat. Karena memang hero-hero rusuh di tier atas biasanya tuh pasti bakal dipick, karena enak banget tuh buat ngehancurin early gamenya. Nah untuk Valentina ini itu enak banget buat ngekopas hero yang ada ultimate-nya tuh morph atau berubah bentuk. Contohnya nih kayak Yuzhong. Nah ini kalian bisa baca itu ada tulisan morph. Nah di sini enak banget nih kalau ada Valentina, kalian bisa kopas se ulti-ultinya dan se skill 1, 2, 3-nya tuh.